PSIS Semarang mengemas kemenangan atas Bali United dalam laga pekan ke-11 Liga 1 yang berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 2 September malam. PSIS dan Bali United menampilkan permainan ofensif. PSIS terlihat lebih bisa menguasai pertandingan. Bali United tak cukup baik dalam membongkar pertahanan lawan. Tim tuan rumah tampak unggul di lini tengah. Duel-duel di area kunci bisa dimenangi PSIS. Sementara Wahyu Pras dan kawan-kawan tampil apik di lini belakang, Septian David Maulana CS juga cukup merepotkan lawan. Paulo Gali Freitas memiliki peluang pada menit ke-17 lewat sapakan kaki kiri dari luar kotak penalti. Bola masih bisa ditangkap dengan baik oleh Adelson Maringa. 8 menit berselang sebuah sepak pojok, Septian David dimaksimalkan Carlos Fortes. Bola yang disundul pemain asal Portugal itu kemudian coba disapu M. Rashid. Namun si kulit bulat masuk ke gawang. Meski bola cepat dihalau pemain Bali United, wasit Torik Alkatiri kemudian memastikan gol untuk PSIS. Tuan rumah pun memimpin 1-0. Bali United kesulitan membongkar pertahanan PSIS. Sementara, PSIS terus mencari gol kedua. Sepakan bebas Alvandra Dewangga pada menit-menit akhir babak pertama tak bisa dijangkau Boubakari Diara. Babak berganti, serangan PSIS tak berhenti. Sejak menit awal babak kedua, Laskar Mahesa Jenar tiada lelah menggedor pertahanan lawan. Memasuki menit ke-50, gol kedua untuk PSIS disarangkan Gali Freitas. Septian David yang semula menguasai bola dalam sebuah skema serang balik melepas sekulit bulat ke sisi kanan yang dihuni Gali Freitas. Pemain Timor Leste itu kemudian menusuk dan melepas sapakan ke gawang mencoba menaklukkan Adelson dari sudut sempit. Bola ternyata bisa menembus penjagaan Adelson. Gali Freitas pun merayakan gol dengan gaya siu yang dipopulerkan Cristiano Ronaldo. Setelah skor 2-0, PSIS mengusahakan gol ketiga dan Bali United bermaksud memangkas jarak. Duel pun berlangsung alot. Bali United memanfaatkan set piece pada menit ke-69. Sepak pojok Eber Besa disambut Jefferson Assis dengan baik. Bola masuk ke gawang PSIS, skor menjadi 2-1. Akan tetapi, skor 2-1 untuk PSIS bertahan hingga laga bubar.